Ini namanya DJ Aplusan. Iya, DJ Aplusan. DJ Sip-Sipan. Dari malam sampai pagi. Pagi lanjut ya. Lanjut terus jangjing-jung-jung-jung. Ini ada kabar gembira. Apa itu? Untuk pengguna kereta api. Dalam rangka menyambut 70 tahun KAI, tanggal 28 September 2015, bisa dapetin 70 ribu kursi promo dengan harga 70 ribu ke semua tujuan. Wow, keren nih. 70 ribu. Mulai dari tanggal 7 sampai 28 September 2015, berlaku di kereta api komersial se-Jawa dan Sumatera. Nah. Wah, cek deh di tiket.kereta/api.co.id. Coba deh. Nah, wah, cek lumayan. Silakan Surabaya bagi yang ingin dapat jalan-jalan kemana sana ya. Dari tanggal 7 sampai 28 September. Tapi kalau 70 ribu sama aja dari Medan menuju Bandara Kuala Namu sama 70 ribu juga. 70 ribu juga. Gak diskon kali ya kalau kereta yang itu doang. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk segmen. Tahukah kamu? Masa sih? Ada apa sih, Pak? Begini, pernah nggak mendengar, ini ada cerita, tentara Amerika Serikat, dia bengong ngelihat prajurit Kostrad makan mengkudu. Masa sih? Yang kaget dia, hampir tumpah. Hampir tumpah, dua tangan. Bu, berapa desibel suaranya, Ibu? Untuk ditahan ya, kalau nggak takutnya disiram ke saya. Jadi benar, ini ada foto sejumlah tentara pasukan Amerika Serikat heran dan geli saat melihat prajurit Kostrad menyantap buah mengkudu. Kita mah biasa ya? Kita mah biasa. Tapi pahit sih, cuman kita sih biasa ngeliat. Iya, soalnya mereka berpikir kalau buah mengkudu itu aromanya menyengat banget kan. Apalagi saat latihan bersama di Gunung Sukabumi itu. Sampai kaget mereka. Dia bengong ngeliatnya. Oh, itu ular. Aduh. Ini apa, darah ular. Apalagi ular kobra. Ular kobra. Itu untuk stamina. Tuh, dia juga membagi, dalam latihan ini membagi wawasan tentang manfaat sumber makanan di alam bebas. Bebas. Baik dedaunan, buah, dan binatang yang bisa dikonsumsi langsung. Oh, itu trik untuk survival di hutan. Betul. Iya, untuk bertahan. Jadi dalam latihan bersama ini, prajurit Kostrad mengajari pasukan Amerika Serikat Army cara bertahan hidup di hutan. Nah, makanya dia bengong kali ya. Dia bengong, mengkudu dimakan. Dimakan. Oh, dia nggak tahu deh, kita pare juga dimakan. Kita apa aja dimakan. Apa daun aja dimakan. Daun aja dilawan. Ah, Indonesia mah hebat, jangankan mengkudu. Baut murah jadi makan. Jadi Amerika Serikat mah gak usah heran. Jangankan makan apa tadi tuh? Itu mengkudu. Mengkudu. Indonesia mah jago. Apalagi makan duit rakyat. Oh, juara. Itu ya. Satir ya. Langsung ujrek gitu orang-orang yang kena tuh. Tapi yang merasa tersinggung gak? Jangan. Ya, kalau itu menyantai-nyantai ikut ketawa. Tenang aja, nanti diambil kok mobilnya di garasi mobilnya langsung diambil. Orang Amerika juga ngelihat kita makan jeroan kayak usus, itu pada bengong kan? Iya, mereka nggak biasa. Bagi mereka itu kan udah sampah. Udah kan? Sampah. Iya, daleman-daleman, ampela, kayak gitu-gitu. Ya, bikin tongseng enak banget. Oh, endes. Iya benar. Mereka bilang, kok makanan daleman itu dimakan juga, gitu. Karena mereka nggak terbiasa. Iya, itu tadi bagaimana mereka heran dengan pasukan kita ya. Nah, sekarang ada namanya terapi mandi pasir. Udah pernah? Mandi pasir? Iya. Saya mandi apa? Mandi uang aja. Kan kenapa harus gini sih? Kenapa mandi gini, Pak? Mandi, biasa, oh, oh sawurnya dari sini ya? Sawurnya dari kemari ya? Terus gini. Jadi kakak Teti. Kak Jeremy tuh kalau mandi gini, pas set nyalain sawur dia langsung gini. Kalau biasa kayak jidur. Saya kalau mandi mulai sekarang. Kalau di kamar mandi saya nyalain sawur. Set. Serah. Saya begitu. Kayak mandi gitu ya. Terus diambil gambarnya dia Pak, nanti di slow motion editing. Iya, udah mulai tobat. Soalnya kan saya kalau mandi, kalau pagi-pagi, set, shower. Malahin set, shower. Jadi sekarang kalau lewatnya udah gak gitu lagi. Iya. Pakai gaya dong. Mulai besok, gue mau mandiin anak gue kalau mau sekolah. Dio, begitu. Dio, mandi sama papa. Nyalain shower, ayo kamu. Mandi aja pakai gaya ya. Kayak ada kamera aja. Nah, ini mandi pasir. Jadi sejumlah pasien melakukan terapi mandi pasir di gurun pasir panas di daerah Siwa, Mesir ya. Terapi gurun pasir Sahara kalau iya, di Mesir. Iya, Mesir. Ya. Terapi ini diyakini penduduk setempat dapat menyembuhkan kondisi medis seperti rematik, nyeri sendi dan menenggelamkan diri dalam air panas. Tuh. Dalam pasir panas. Pasir, Pak. Mendidih, Pak, meletak langsung.
Oh, itu terapi untuk melepu dong, panas. Oh, ya, oh gitu. Okay, rematiknya hilang gitu. Kagak melepu. Tuh, lihat tuh. Dia menjemur di pasir, direndam di pasir kepalanya. Pasir. Ini kan detox kan kalau nggak salah. Iya, betul. Tapi nanti kan panas banget sih. Panas dia. Ternyata pasir itu bisa membuat terapi. Kayak lumpur mati juga. Iya, lumpur laut mati. Pengalaman pernah nyoba ya? Saya pernah ke sana ke laut mati di kawasan Israel ya. Jadi ke sana tuh betul-betul kita ngambang. Karena laut mati itu adalah tempat terendah di muka bumi. 400 meter di bawah permukaan bumi. Jadi setiap tahun tuh susutnya 1 meter air laut itu. Dan lumpurnya betul, kita masuk situ bisa jadi ngambang. Jadi itu semua lumpur di situ kan ya? Saya bawa pulang ke Indonesia, masukin di botol plastik, betin, masuk kapal plastik. Juara kalau kayak gitu-gitu. Beberes, namanya beberes. Daripada beli di tokonya mahal, minta ampun. Pantesan, gue kalau kemana-mana nih gue nanya ini kok pasirnya kenapa diambil sama Jeremy Tentu? Enggak, lumpur laut mati itu bagus. Tapi benar, Kak Jeremy ngeliat apa aja di sana? Maksudnya orang memang benar terapi di situ? Terapi, jadi seluruh badan saya juga ikut. Jadi seluruh badan dilumuri lumpur laut mati itu. Manfaatnya untuk kesehatan kulit kita, kualitas kulitnya biar makin kenceng. Lebih bagus dong. Pantesan, hasilnya. Oh iya pantesan. Oh iya, benar. Sini lagi. Jadi benar kata yang dikatakan oleh Kakak Jeremy tadi, setelah dikubur pasir atau lumpur, pasien biasa diberikan minuman herbal dan mendapat pijat refleksi. Oh, mau banget. Luar biasa. Terus ketika kita ceki-ceki pasirnya banyak kembang pasir kan? Bagus lah refleksi ya. Jadi itu mungkin seperti apa detox ya, mengeluarkan toksin-toksin dari dalam tubuh ya. Racun dari dalam tubuh. Tapi kayak luluran lumpur segala macam kan emang udah tren ya di mana-mana ya. Tapi kalau lumpur laut mati itu beda. Yang beda sendiri karena cuma ada di satu tempat itu ya. Tertinggi di dunia di situ. Terasin. Orang aja ngambang, kita tidur aja di atas air ngambang. Iya, ngambang. Seru ya, tapi ada Kakak Jeremy seru loh. Kita jadi banyak tahu apa namanya masuk. Beda lagi dari laut mati menuju laut merah. Laut merah. Kalau laut merah, glamor di situ kehidupan. Oh iya, beda lagi. Itu private jetnya itu ratusan berjejer di bandaranya. Oh my God. Dan kita ngeliat, itu selebriti Hollywood semua tumpah ruah di situ. Di laut merah itu. Itu pada-pada tumpah ruah di laut merah. Di laut merah itu Israel enggak? Dari Israel menuju ke Mesir. Aku mau ke sana besok. Oke, Pak. Besok, Pak. Besok syuting, Pak. Iya, tahu aja deh kalau liburan deh. Lupa saya. Ini ada sepasang orang tua asal Amerika Serikat menghadiahkan kue ulang tahun yang bisa berubah menjadi robot transformer untuk anaknya. Ini pakai lumpur juga? Enggak. Pakai kue, Pak. Pakai kue cake. Ya? Seperti apa cake unik tersebut, kita lihat. Cake robot. All right, everyone. Everyone, a bit of hush. Comes out the crowd. Turn on. All right, Yoan. Wow, keren. Ini berubah nih, ntar ya. Berubah gimana sih? Berubahnya nih. Ada suaranya, Kik. Ini anak gue pasti seneng banget. Wow. Keren banget. Wow. Dia emang sebelumnya minta sama bapaknya untuk membelikan kue transformer. Pokoknya dia melihat pokoknya apa sih, ide kreatif loh buat bakery yang ada di Indonesia. Jadi bikin sesuatu yang baru. Jadi ini tadi anak tadi minta sama ayahnya membelikan kue transformer. Nggak puas sama kue, dia tuh nggak puas sama kue cuman yang biasa gambar doang. Gitu. Jadi ayahnya mempunyai ide gimana caranya kue ini bisa berwujud sebagai robot. Jadi dari truck becoming Optimus Prime. Iya. Emang kan si Optimus Prime dari truk dulu kan. Betul. Tuh keren banget. Bisa nggak ya teman saya bikin kayak gitu? Bisa. Itu ada harus ada remote-nya tuh, kabelnya. Iya, buat berubah-berubahnya itu. Nah, jangan lupa selain kalau ada hadiah-hadiah kayak gitu, ulang tahun dibikinin kue, ajak anak-anak juga ke taman. Liburan ke taman ya. Liburan ke apalagi taman. Di Jakarta juga udah mulai banyak kan taman-taman kota kan. Surabaya juga taman kota banyak sekarang. Bandung apalagi. Bandung, ya. Taman ini bisa buat liburan sambil gali berlian. Akhirnya ada taman yang bisa liburan sambil menggali liburan. Buat sesama wisata. Efek taman. Buat wisata yang biasanya datang aja ke Taman Nasional Arkansas. Berawal dari penemuan bukan dua benda. Bukan Arkansas, bahasanya Arkansas. Arkansas? Iya, itu yang benar. Arkansas. Bukan Arkansas? Ini Arkansas. Arkansas, oke. Taman Nasional Arkansas. Jadi aku pakai gaya, Bu. Arkansas. Enggak. Taman Nasional
Arkansas. Nah, bundang harus di depan. Bundang. Ini ada, kalau ada KTT, kakak Jeremy harus Arkansas. Oke. Ini berawal dari penemuan dua benda mengkrilat. Mengkilat? Ya, mengkrilat. Kalau bahasa orang Betawi-Betawi mengkrilat, itu mengkrilat banget tuh benda tuh gitu kan. Mengkilat oleh petani bernama John Huddleston, peternakan ini menjadi terkenal. Dia menjadi famos, Pak. Pamos. Baru lagi ya. Baru lagi nih. Pamos, pas lihat benda mengkrelat dia langsung, amazing. Amazing. Bukan amazing, tapi lebih ke amazing. Amazing. Aduh, siaran kayak gini lanjut seminggu, kayaknya seru, kali sebulan seru nih ya. Karena ada kakak Jeremy, kemarin-kemarin enggak ya. Ada kakak Jeremy sebetulnya. Dan John sendiri akhirnya memutuskan menjual tempat ini kepada investor seharga 36 ribu. Oh, murah ya, gue punya nih 100 ribu. 36 ribu. US dollar. Berapa? Tempat tersebut akhirnya dibuka untuk umum tahun 1952. Setelah itu negara membeli tanah ini dan menjadikannya sebagai taman nasional. Berarti ntar kalau misalnya ke taman itu ngegali-gali doang orang-orang datangnya ya. Sambil ngegali-gali. Pake lagunya Roma Irama, gali lo. Gali-gali lo. Jadi saat ini pertambangan ini dikunjungi ribuan orang yang berlomba-lomba menggali tanah dan mengharap menemukan berlian. Menurut pengelola taman, lebih dari 600 berlian ditemukan setiap tahunnya di situ. Ampun. Oh, berarti memang benar buat nyari berlian dong orang datang ke sana. Iya. Itu camping situ boleh enggak? Boleh aja. Sekarangnya ribuan orangnya berkunjung ke sana. Di sini sudah ada kakak Jeremy Teti. Iya. Kita terus harus mengajak bermain games, oke? Okay? Oke, oke. Terus main gamesnya apa, Pak? Apa tuh di situ? Tuh, ambil aja. Di sini. Kita akan bergantian ya untuk mengambil clue yang ada di kartu ini. Oh, gaya berganti perorangan. Estafet kali. Setiap clue yang ada di sini harus kita buat sebuah lagu ataupun puisi ataupun berita. Aduh, Bu, pagi-pagi ajak mesti berpikir berat banget. Loh, Bu, ini gak berat? Oh, gak berat. Ini cuma ngeselin aja. Oh, iya. Ini kita harus coba dengan gaya berita. Berita. Karena bintang tamu kita kan. Kak Jeremy. Pak, betulin dulu, Pak. Dengan net TV. Campers aman. Aman. Okay, aman. Looknya aman. Aman. Okay. Ready. Selamat pagi. Action. Cut. Action, cut dulu. Kita ambil dulu ini. Oke. Okay. Ambil kakak Jeremy. Ada kata ini harus ada di sebuah berita. Satu diacak-acak aja. Boleh? Boleh diacak-acak. Atau harus berurutan? Berurutan aja. Boleh lah. Okay. Boleh. Terserah kan Jeremy aja. Keran. Keran. Okay. Berita. Kata jadi keran. Keran. Keran itu keran air kan? Iya, keran air betul. Bukan keran uang. Bukan. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Jeremy Teti. Pagi ini saya akan membuka keran impor beras untuk Anda agar harga beras dalam negeri tidak melonjak lagi. Tapi bagaimana dengan nasib para petani di dalam negeri akan terus menangis dan air matanya keluar dari keran. Luar biasa. Spontan ya Pak. Bagus, kok keran impor maksudnya. Air mata keluar seperti keran. Keran. Silakan Pak Andre. Pak, Bu Esti dulu. Salah, kok sama Bu ya. Berita nih. Iya. Wah. Apa? Kardus. Keran kardus. Selamat pagi pemirsa bersama saya. Bangunnya harus dimajuin. Nah. Goyang serat. Selamat pagi pemirsa bersama saya Hesti Purwadinata. Ulang-ulang, artikulasinya kurang jelas. Selamat pagi pemirsa bersama saya Hesti Purwadinata. Akan gak terlalu tinggi, jadi hidungnya kelihatan ada shading. Bersama Hesti Purwadinata, saya akan membawakan berita pagi. Berita yang pertama. Bu, baunya sengklek ya, Bu. Berita yang pertama dari dalam negeri. Harga kardus semakin meningkat karena harga dolar semakin menguat. Sekian, terima kasih. Enak ya, cepat. Bukan berita, itu pemberitahuan aja. Iya. Judul itu. Judul, Ya kan highlights dulu, baru ke berita. Jadi gue emang pembawa berita highlightsnya dong. Bagus kan? Okay. Bagus. Ya, ya. Saya nih. Oh silahkan. Apa gak usah aja lah, kita langsung aja selanjutnya ya. Kok Bapak? Terus saya juga paling males ya. Koran. Yang mikir ya. Bapak milih ya Pak ya. Ayo milih yang mana? Ini aja. Yang mana? Paku. Paku. Oke, okay. Silakan Pak. Naksin. Paku 5 cm. Belum. Oh, belum. Oke. Okay. Naksin. Bahunya Pak, jangan lupa.
Selamat pagi. Selamat pagi, pemirsa dimanapun Anda berada. Bersama dengan saya, Andre Taulani, akan membawakan berita seputar peperangan. Seorang bocah berumur 72 tahun. Mencoba ikut membela negara dengan mengangkat sebuah senjata untuk membantai musuh-musuh yang datang. Tetapi uniknya bocah ini, dia berperang bukan dengan pertempuran atau dengan senjata api, tapi dia menyanyikan sebuah lagu, yaitu Paku. Kok lagu? Paku seorang kapten yang punya pedang panjang. Sekian, terima kasih. Oh, hati-hati Raja Paku banyak di jalanan. Oke, itu tadi ya games kita hari ini. Ternyata kita nggak bisa ngalahin. Bisa. Dari bertahun-tahun. Kata-katanya, segala macam itu tertata rapi dan mantep gitu. Udah bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun ya. Puluhan, okay. Puluhan, Bu. Puluhan ya? Bukan tahun-tahun lagi. Saya masih memiliki okay. Bala-bala. Iya. Kakak Jeremy, terima kasih banget udah hadir di... Oh iya. Terima kasih. Sudah sharing. Sering-sering dong datang ke sini. Oh, dengan senang hati. Ya, kita... Dengan senang hati, saya sering nonton kan pagi-pagi. Mm-hmm. Ada tips-tipsnya itu, saya suka praktekin. Jam berapa memang pagi-pagi itu? Kan pagi sekitar jam 6 ya. Gue lupa, lupa jam. Jam 6 ya? Benar kan? Iya, jam 6 apa jam 7? Iya, jam 6 ya. Oh, mungkin waktu itu. Itu tayangan ulang. Bukan. Kita tayangnya di sini setengah 8. Oh, kan saya nontonnya di... Dia nontonnya di sana. Di sana. Di beda 2 jam. Amerika. Beda 2 jam. Gue belain, tenang. Oh, iya. Oke, makasih. Terima kasih semuanya. Ya, selamat pagi juga. Terima kasih ya sudah menyaksikan kita di sini. Saksikan terus pagi-pagi setiap hari Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi hanya di Net. Selamat bersama istirahat. Saya Andre Taulani. Kita senam dulu. Dan juga saya Jeremy Tehi. Kita ketemu lagi di pagi-pagi. Yeah.